Halo guys, believer, welcome back di Eva Trail. Nah, para yang seperti gue akan lanjutkan lagi ya. As it is finished, yang final chapter nanti is 2 Chronicles. Langsung aja new game Chronicles Normal. Yeah. Ini Adol udah terbang ke Solomon Ruins berarti guys ya. Apaan tuh? Wow. He has overcome the challenge to drown to an Apurma Road. Apa tuh? Wah, muncul lambang guys. This Alu Christian, brother admirable. Let's see how far he can go. Wah, dia tahu tuh. Kita kedatangan guys. Katanya kita yang akan mengganggu rencana mereka guys ya. Menantang pemimpin mereka tuh. Siapa ya? Ada apa di Solomon Ruins? Wah. Oke, copyright deh. Oh. Wah. Are you alright? Alright. Langsung alright nih. Who are you? Adol Christian. Namanya Lilia, guys. Dia dari desa Lens. Oh, di mana aku? Oke, kamu itu ada di dekat desa di Benua East. Wonderful, this is why. And suddenly there you were falling from the sky. Wait, what? In the... Kita jatuh dari langit katanya guys. Eh? Ini di East ya? Ini di Solomon atau Solomon guys? Look at that! Look at that! Look at that! Towernya di bawah. Gue jatuh dari langit katanya. Oke. Okay. How is he, Leonor? Kayak Lilia guys ya. Kayak Adol gitu kan. Eh, ini masih ini nih. Hobinya udah selesai ya. Hobi kedampar itu ya. Tapi masih sih dia ini kedampar, tapi beda cara ya. Biasanya naik kapal kan ombak kedampar. Hobi ya kan. Satu hobi ini, kedua mungkin ini hobi baru. Satu lagi hobi yang dia enggak pernah hilang guys. Ada dua hobi yang Adol guys ya. Naik perahu kedampar sama ini. Hobinya adalah pingsan ya. Kalau di awal-awal selalu pingsan dia. Enggak juga sih, di 8. Oh enggak, apes. Apes di awal-awal. Itu hobinya tuh. Oke, diperban lagi. Yang pertama juga diperban lagi ini. Oke, Reonor, siapa namamu? Namaku Adol Christian. Adol Christian ya. Lu kamu gak terlalu serius, jadi kamu oke lah ya, dengan sedikit istirahat kamu bakal bisa segera pulih. Lilia Banoa. Oke. Mari biarkan dia untuk istirahat sejenak ya. Asal we get back to the hotel. Oh, dokter lagi sama ya. Kita juga ditemukan sama dokter yang di satu ya. Ini juga dokter nih. Nah ini apes-apes untung gitu loh ya. Itu Adol guys ya. Itu hobi ya, hobinya ya. Salah satu hobinya guys. Bukan hobi tuh bang, nasibnya. Iya, itu maksudnya. Well, answer your question later, Adol. For now, iya, siap. Ya, Adol tanya ya. Ya sebenarnya ini apa gitu loh. Land of East itu apa ya, mungkin dia nanya itu guys ya. Oke, udah sembuh. Cetakku hilang semua, cuma buku. Ya elah, Adol. Ini hobi nih guys. Ini hobinya nih. Wah, ada magic. Wah, kita bisa pakai magic dong. Ring item magic guys. Wah, ini kebiasaan guys ya. Si Adol. Yaitu semua senjata hilang. Ya kan, kemampuan hilang. Udah hilang semua guys. Itu kebiasaannya. Kedampar, kemudian senjata hilang. You must recover please. Oke. Ah, Is, coba Is. This land is called Is for Edge. You speak as if you go there. Are you from another world or something? Dari bawah, Bu. Saya dari bawah. Is yang di bawah. Dari Aetheria. Aetheria. Oh, Mundoria, apa tuh? Under jurisdiction of the prize. Oh. Oke, okay. Setiap kali iblis itu muncul
Gak ada para penduduk desa yang berani dekat ya katanya. Hampir semua ya. Ya man, is especially dangerous. Oh mine, Rastini mine. Itu katanya bener-bener bahaya di situ. So we get to answer under constant guard. Berarti dijaga sama penjaga ya. Ini. Outro ya, is especially. Oh, adol udah dikasih gini sih. Berangkat ya. Isinya nih pasti harta karun. Wah, bigger her if you know and again. Oh, sini juga tempat ini guys ya. Apa nih baduannya? Mas, one person only lives very young. Ah, huh? Tadi bukan suaminya yang sama tadi tuh namanya tuh. The last only reason, okay. Ya, tadi dia janda guys. Ini Lilia, sit a basket with her. I believe she picking apples. Apple, dia suka anu apple guys. Oke, okay. Thank you loh. Oke, okay. Can you deliver the letter Leonor's brother, Dr. Flair? Oke, okay, siap siap. Langsung ya, disuruh kirim surat. Yaudah, mungkin tadi tolong nggak usah sosok aneh-aneh ya. Jangan sok gaya. Oke, okay, ke klinik katanya. Kira duit juga hilang loh. Duitku 99 loh. Duitku 99 guys. Hilang semua guys, rontok pas terbang ini ya. Pas dilempar ke atas rontok semuanya. Armor-armor gua. Item-item gua. Duh. Nasib, nasib dol-dol. Hobimu loh. Yeah. Masih sama ya feel-nya sama I1 ya. Oh ini nih planning-nya. Apakah gue juga not? Ah, masih ada dong. Notnya masih ikut yang lama, guys. Ini baru nih. Siapa nih? Please Gemma, please Flag. Firfak kan keluarganya ini ya, keluarganya Hugo sama Toal tuh. Kalau Gemma gue gak tau tuh. Brian Stova. Prince Dabi. Ini Tova tuh kebanyakan keturunannya yang ada di bawah guys. Kayak Goba nama Jeba tuh keturunannya tuh kan. Buat Goba and Jeba are descendants. Tuh keturunannya dia tuh. Dabi gue gak tahu Dabi yang mana. Handal Mesa. I know there are many descendants. Gak tahu ada keturunannya atau enggak ya. Yang Tova yang ada tuh. Luta is current descendant. Luta ya, Luta Gemma ya. Dragpack itu turunannya. Wah. Berarti dia ngikutin ini ya. Bukan keturunan dong. Harusnya tuh si bapaknya Toal sama Yuko yang kes. Iya juga dia ke segel di dalam Blackpur ya. Mungkin dia jadi itu, jadi muda ya. Atau gak tau juga deh. Mungkin dia ke reinkarnasi ya. Mungkin ya. Gak tau guys, gimana urusannya tuh. Ada bebek. Ntar dulu, kita kelilingin dulu guys. Untuk melihat-lihat ya. Sambil ngobrol-ngobrol. Atau gak gini aja, gue skip aja ya guys ya. Gue mau ngobrol-ngobrol sama penduduk desa. Ya kita harus bercengkrama. Karena mereka mungkin ibaratnya udah menolong lah ya. Guys ya, skip aja langsung di link lagi guys. Let's go. Nah guys, udah semua ya. Tinggal si ini, si Lilia. Kita coba tanya. Adol, are you sure it's okay? Iya dong. Thank you, Gandas. Leonor said you'll be fine. Yeah. Here I have apple for you. Thank you. Dapat apple, guys. Oh, dia metik sendiri loh. Oh. Gak ada penjaganya, guys ya. Berarti di sini masih ada iblisnya ya. Lu kok ada iblis ya? Bukannya udah aman nih. Ya? Kok ada iblis yang nyangkut ke sini gitu, guys? Gak tahu ya. Gimana ceritanya itu? Jadi tempat ininya, armor dan semacamnya kita kesini dulu guys. Apa ini? Kenapa tuh? Kok dia? Ayo larian itu. It's a carry pigeon. Oke, pakai ini guys ya. Mereka pakai suratnya tuh pakai burung. Burung ini. Pigeon tuh berarti apa? Merpati. Cara pakai suratnya pakai kirim pakai merpati guys ya.
Ini dari Dr. Flair katanya. There was a cut on the rest of the man. The rock had blown the patient and I'm according to pray this world make this okay. Jadi si Dr. Flair ini terperangkap di dalam Rusty Nemine guys ya. Wah, kita pada di situ tuh ya. Karena ada batu ya yang memblok yang menutupi jalan, guys. Ya, mungkin jalan masuk atau gimana ya. Jadi terperangkap di dalam situ. Wah, kita di situ, guys. Oke, belum tahu ini masih pakai tubuh-tubrukan atau udah kita harus neken ini ya. Tapi saya nggak punya apa-apa, Pak. Kita gama. Ada blessed blood when the great blood to me as well. Iyalah, of course lah. Adol pasti selalu menolong ya. Mana tuh? Dapat duit 300 ya. Kita mesti beli pedang, guys. Sword ya. Kok gak dikasih 1000 gitu loh. Kayak modal awal. Oke, kita harus ngirim surat ke dokter ya. Wah. Oke. Alright, di sini tuh beli ya sama lah ya. Masih sama mekanismenya. Mekanismenya. Ah, ngomong gitu aja susah. Iya. Alright, langsung aja, guys. Jadi kita harus keluar, tapi kita beli senjata dulu ya. Di sini pedang itu perlu. Ah, darah masih 20. Darahnya cuma 20 doang gitu loh, guys, guys. Ngeri ya. Iya. Loss masih 600 tuh. Kita minim banget, guys. Ini berapa coba? 600 pasti. Atau enggak 400 lah. 1000. Kalau ini dikit skill bisa 5000. Lebih mahal ya sini ya. Wah, apa susah sih? Apa susah? Emang susah bikin senjata di sini? Kok lebih murahan yang di bawah gitu loh. Oh, ini bisa, guys. Kita bisa beli wooden. Oke, kita dapat wooden seal. Udah, gue boleh. Semua berapa semua? 1500. Jauh bener dah. 6000. Sama gak ya? Sama gak sih? Tapi yang SWAT tadi lebih mahal loh. Oke, udah gak ada duit. Makasih, Om. Oke, setidaknya kita udah balik lagi, udah dapet armor. Dol, ada ya. Saya mau ke ini. Masih main, oke dol. Dari awal lagi, Dol. Emang tuh hobimu, Dol. Zero to hero lagi, ya. Saya mau pergi dulu, ini ya. Oke. Ada apa yang bisa diambil, guys, katanya, guys. Oke, kita explore nih. Apel. Ini apelnya jatuh atau apel gimana tuh? Sepi, kan? Oke, kita sambil jelajah-jelajah dulu, guys, ya. Apa tuh? Gak tahu nih arahnya kemana, guys ya. Yang di sini buat sudah adalah kita nggak punya peta, Pak. Pun tempat buat kedampar nih. Nah, itu dia, guys. Dunia bawah deh. Towernya tuh. Oh, ini di atas pas-pasnya tower, guys ya. Jadi lokasinya sih makanya kelihatan gitu. Oh, ini ada jalan. Oke, ada dua jalan sih. Mana nih? Coba kita isi dulu, guys. Yang tadi tuh. Mana tuh? Oh, hilang. Oh, ini nih. Gak ada musuh sama sekali ya. Ah, ini ada apel, guys. Nah, ambil apel. Ada tuh satu lagi, merah. Gak bisa. Nah, harusnya pendek tuh. Oh, belum mateng, guys. Bisa matik apel kayak kita, guys. Mayan. Bisa ngambil bunga juga. Oke, mulai dikasih ya. Dikasih namanya ininya ya, grinding. Iya, farming. Grinding. Nah, itulah. Mana yang benar? Ya itulah. Kalau yang di pertama kan enggak ya, kita enggak perlu ngambil-ngambil ya. Kita langsung aja ngebut gas. Kemana lagi nih? Untuk, Pak. Oke, gua enggak tahu, guys, jalannya kemana, guys. Pokoknya kita explore aja dulu, guys, ya, sambil inget-inget kalau di sini ada apel gitu loh. Coba kesini. Atau ada apa lagi? Agak ada. Ada bunga.
Waduh. Ini nih. Oh, dimulai dari sini ternyata mood-moodnya ya. Oke. Dari versi ini udah ditambahkan sama Falcon untuk memungut-mungut. Maksudnya enggak ada ya. Bunyinya aman sih. Gue. Aduh, lo deh. Oh, dia sering kesini guys. Soalnya apa di situ ya? Bukan ini tempatnya sangat indah. Iya, iya sih. This is my absolute favorite spot. Oh, dia suka di sini guys. Okay, I have to wonder where the demon organ is from. Huh? Dari itu kan celah ini kan. Tapi kok aneh ya? Apa gara-gara efek yang dulu kena itu ditarik ke bawah, ya kan? Itu yang bikin ini ya. Do you see the frozen cliff? Ya itu ya, bener. Itu adalah Ice Street of Noltia. Ah. And the building on the top of the Ice Street is Solomon's Shrine. Oh, itu dia guys. Solomon's Shrine, guys. Okay, none of us have ever truly gone there. Oh, belum ada yang pernah kesana. I wonder what it's like. Okay. Bisa di magical dan energi. Thief. Aha. Thank you. You are so happy. What? Bisa dikasih, guys. Itu healing ya? It seems a troubled mind. Kasih lagi coba. Oke, ada love-nya sekarang. I really touch. Oke, kalau punya bunga gue berikan aja lah. Ini demi si Lilia guys yang udah menolong kita ya guys ya. Kita harus memberikan dia hadiah ya kan. Minimal lah pak ya, sebagai tanda balas budi gitu. Kita udah ditolong, masa gak beri hadiah. Wah kacau ini. Oke, kita cari lagi guys. Sini harusnya sih jalan. Masih pakai bump system ya. Tubruk tubruk. Oke, tapi udah ini ya, party member no, sama aja. Oke, ini udah ada monster yang gue lebih enak ya. Kalau yang pertama tuh sekali sentuh langsung ini, kita save dulu guys. Kalau ini, entar, ya betul lagi gak? Oh, enggak dong. Oke, agak diperlama ya. Dan enggak terlalu ngejar dia guys. Kalau yang di satu kan aktif banget tuh. Ini gak terlalu aktif nih. Oh, ada lagi dong. Ini gimana cara ambilnya tuh? Lewat situ. Kita cara ada tahu caranya guys. Oke, waduh kena serangan gue. Gimana cara ngambilnya situ tuh? Ada lubangnya. Nah, gak tau lah. Aduh, aduh. Wah, sakit bener yang ini nih. Gue level up. Bisa nambah sini gak? Oh sama guys, masih ada regennya ya kalau kita diem ya. Orang-orang XP 50 lagi untuk bisa level up guys. Ini loh caranya ke dalam situ gimana? Mungkin kita ntar punya sesuatu untuk merobohkan itu guys ya. Tapi sekarang belum bisa. Maybe yes, maybe no. Halo? Om, saya ada orang om. Kita lewat aja yang bisa-bisa aja dulu guys. Wow. Oh, gua betul-betul ben. Tuh men, apa tuh? Wah, ada gini-gini juga guys. Ancient tablet. Bisa dibaca? Toal. Oh, toal yang tulis guys. The word of the prize lying written in the sick book. Oh. And their power will lead the hero to this line. Below ground is the door, still saw the house of the demon. A friend when the book had been restored to their rightful owner. The seal. Oke. Ternyata kata ya si Toal guys ya. Bukan, nah buku itu tuh tulisannya tuh bohong katanya guys. Kebohongan ya yang ditulis oleh Price itu. Bukan ya, kata-kata Price itu semuanya bohong dari situ. Dan kekuatan yang mengarahkan ke hero ke pulau ini itu bener sih itu ya. Tapi
ini ada satu hal lagi guys ya, kalau buku itu udah kuatnya udah kembali ya, atau bukunya udah kembali, segelnya akan terlepas guys. Apa ini segel apa ini yang terlepas ini? Wah ini apa kebaya? Kebaya? Wah dol, lu bawa bencana dol, kesini dol. Mana tuh dol? Wah yuk lu, gawat nih guys. Kita bawa bencana. Wah, oke level up. Duh. Wah, aku dapat roda fruit. Lucky. Dapat roda fruit guys. Out of nowhere. Udah dapat. Oke, bagus lah ya. Gak bisa ke situ ya? Oh bisa kok. Mungkin ini. Ini kan ada penjaganya ya. Oke, sebentar dulu guys. Kita sambil muter-muter sambil grinding ya. Siapa tahu dapat out of nowhere lagi roda-roda tadi. Apa harus gue makan? Gue simpen dulu. Kalau yang di bawah kan dimakan kita bisa. Wow. Waduh, gak bisa guys, kebal. Oh. Eh, maju di. You are the boy I can understand. Legs. You look like someone who's skin. I have a favor to ask you. Apa tuh? You are not just strong to handle the power of Christ. Bener? Lu gimana? Gak kasih bantuan gitu pak, apa gitu kan? Woi, Faisal. Patungnya Rhea sama Vena guys. Kayak monumennya ya. Kata tentunya apa guys ada di sini ya. Itu gak bisa diapa-apain. Kita belum punya kekuatan untuk bisa jebol itu. Pedang kita mental pak. Ya, pedang kita pedang pendek. Harusnya ke sini nih. Kita ke atas dulu guys ya. Aku penasaran sama Yenci di sini. Apa tahu kan? Oh ini buntu ya ini udah. Gue suka sih sama ini ditingkatkan guys ya. Jadi otomatis dia tuh nyerang dengan sangat cepat loh. Tuh. Ya kan? Di sini ke sini. Kita cari ambil cari item guys. Weh. Oh gitu, dia nyerangnya gitu. Ini tadi udah ngambil itunya. Nah. Ah, lu. Macam-macam aduh udah pengalaman ya Adul nih. Dulu mak sentuh-sentuhan doang. Sekarang aku diem dulu, Pak. Nambah darah. Sekarang dia hampir gemesnya. Mungkin dulu udah sering kena serang kayak gitu ya. Cuma sekali colek, sekarang dia udah belajar soal itu. Dia udah berlatih dengan sangat keras ya kan. Waduh, bulunya banyak, guys. Belajar sini. Oke. Okay. Alright. Ya, kayaknya udah nggak ada apa-apa lagi, besar dulu. Oke. Berapa sih XP-nya mereka tuh? Kayak dikit banget ya. 5. Oh, 5 guys. 5 tuh lumayan loh. Oke, 2 lagi sih. Ya kita level up-kan lah ya guys. Nah, gitulah. Biar mantap jiwa untuk masuk ke sini ya kan. Bro. You are all right, yeah. What you say that the fairy been involved in a camp? Yeah, no, bro. You come to rescue him? Yes. You only have the permission and their mind. I'm afraid you guys will speak with him. I'm sorry. Yeah. Terus kita minta izin dulu, guys. Gak langsung seenak jidat. Yeah, nah, balik lagi, pak. Gak ada izin. Eh, di dol. Main inisiatif sih. Gimana dong? Oke bisa langsung pak, harus minta izin dulu. Oke sambil ngecek guys ya, apakah apelnya udah ini lagi gitu loh maksudnya. Kalau kita keluar arena terus balik lagi, apakah bisa diambil lagi? Bisa pak. Enggak bisa. Ini bunganya bisa guys. Bunganya muncul lagi, berarti bisa langsung ini dia ya. Langsung restore. Kalau gak salah sini ada nih. Ada gak sih? Ada. Oke, kita kumpulkan. Kita bisa kasih ke si Lilia guys ya. Dia tuh makin cinta gitu loh sama Dol. Ya, apakah dia masih di sini guys?
tampil. Iya tampil. Oh nggak bisa dikasih lagi guys. Oh mungkin harus diakup dulu. Oh ini loh. Kasih. Wih tambah banyak hatinya guys. Good. Kasih lagi. Hah. Makin banyak kasih lagi. Hah. I'll be thinking about you every day. Langsung adol ya. Waduh. Dol baru di sini lu udah. Udah nyepet-nyepet cewek ini pakai ilmu bunga. Aduh guys. Ternyata ya. Oh ada lagi. Muncul lagi dia guys. Bunganya muncul lagi. Setiap kita ganti area dia muncul lagi ya. Ora. Gak juga nih. Agak ke atas kayaknya ya. Sini nih. Harusnya ada sih. Benar. Oke, kita kumpulin aja banyak guys ya. Senemu-nemunya aja. Jangan dikasih terus ya, lama-lama juga bosen ya. Udah cukup lah ya. Kita udah mendapatkan kata-kata dia akan memikir kita setiap hari. Udah enak tuh guys. Aduh, dol. Eh, tak izin dulu. Wah, kelamaan lu ntar nih gara-gara mau gombalin cewek aja. Ah, sadol nih. Ini berapa? 200. Bisa kayak beli armor gitu. 200-an. Nah, dulu elder-nya tuh di sini, guys. Nah. Oke. Okay. Mana tuh? Oh, itu. Ye. Yeah. Aha. Okay, I want to ask their names. I've taken a bet their beauty. They look like goddess. With that thing, I'll be controlling them in short while, but they simply disappear. Okay, dia. Oh, I understand. You have situation book with you. I may please have to like with them. Oke, okay, liatin. Aduh sih polos banget sih ya. Dikasih tahu. Wah. In the hall, in the memory is one of the six prize. Dia nggak tahu kalau dalamnya tuh palsu. We stand in mind as the center of Toal. We are a center to our prize. Toal guys. I believe your next cross action will be written the book to the hand statue. Sisipo return to the prize. Waduh, kayaknya ini sesuai catatan tadi guys ya. Jangan dibalikin deh ke prize-nya. Kayak bahaya deh tuh. Asal stand gold, oke. Okay. Udah dapet itu ya pak ya. This is no trouble aja dong ya. Oke, udah dapat izin guys, tapi kita coba untuk beli senjata dulu ya. Udah dapat izin, aku mau beli armor. Pak, agak majuan dikit kenapa pak? Di dalam situ loh. Guys. Aku mau beli shield, udah armor ya. Sorry, enggak, yeah. 500 dong. Wah. Ya udah lah, kurang guys duitnya guys. Ya, kurang guys. Yaudah lah, sementing kita udah dapet izin. Langsung kita masuk ke dalam tambang guys ya. Aduh, ambil dulu dah. Ambil apa dulu guys, siapa tahu ada guys. Lumayan kan buat tambah heal. Mana tuh, jalan ke atasnya tuh. Ini dia nih. Apel. Gak bisa diambil, bukan doang. Belum mateng guys, masih pada hijau. Oke, sampe apel gua. Bunganya ada satu lagi di sini. Oke, kita kasih lagi guys, sebelum berangkat kita kasih hadiah lagi ya kan. Udah mentok, cuma 3 doang. Wah. Oh, itemnya ditambah berarti ya. Yang dulu kan cuma 1 ya, kita bisa ini ya, membawa gitu loh. Sekarang bisa 3. Oke, minimal 3 ya. Thank you, ada thousand time. Cuma lagi di perut ini. Oke. Ini mentok 3 guys ya, yaudahlah. Matisan kita gak bisa ngambil ini ya. Apalagi ya, karena udah mentok guys. Ah, apakah ye? Coba. Kayaknya ya gitu guys, kayaknya loh ya.
Bener, meter 3 guys. Bisa langsung ganti ininya gak sih? Rata tuh double flower bone. Oke, okay. Let's go guys. Kita masuk ke dalam ininya ya. Apa tambangnya? Oke. Okay. Biar bisa melamatin orang gitu. Terjadi muter-muter doang loh kita nih. Sini dia. Eh, salah. Ini. Oke, okay. Dapat izin loh. Udah loh, Pak. Nah. Tuh. Buka guys, sama dia guys. Alright, siap. Siap. Oke, akhirnya. Woi. Buset. Waduh, waduh. Tempat bos sudah udah hantu. Baru mulai. Gemes dia sama musuhnya. Loh, pintunya kok banyak. Coba. Aku penasaran guys. Sini dulu. Bisa masuk. Bisa masuk tuh. Buset lah, buset ya. Musuhnya ya. Kayak nyolek-nyolek guys. Hah? Oke, itu gak bisa ya katanya guys. Aduh. Mati. Oke, okay. Wah, presisinya. Oke, okay, diam dulu guys. Wah, di sini tidak bisa ya. Cuma pakai apel. Oke, okay, dah. Lumayan tuh. Coba di sini guys. I'm Prince Handal. This is good that you have come, warrior. Disaster once again falls upon the land of East as the demon appear in the world below, so do you die here in East. Oh, how you control them beside the solemn shrine. But you have brought the rightful honor the way they saw the opponent to you. Oh, kita harus mengembalikan bukunya ini guys ya. Ke patung-patung ini, patung-patung dari para prince yang ini tempat healing guys. Berarti ada sekitar berapa 5 patung lagi ya yang harus kita kembalikan bukunya guys. Oke, gue level up. Kita turun guys karena yang di depan itu gak bisa ya. Waduh lah. Mana tuh jalannya? Pak. Oh ini. Astaga. Agak kelihatan loh guys. Loh, kemana? Dol. Adol. Dia. Dia. Ngebug. Guys. Game-nya freeze. Wah. Harus ngulang dong. Enggak dong. Ini ada tuh. Oh, ini dia nih. Oh, stick gua habis. Pantesan. Aduh dulu guys. Oke, gue kira ngebug loh. Oh, ternyata sticknya mati. Baterainya habis guys. Ah, ngabut, ngabut. Gak tau loh. Mohon maaf nih guys. Waduh, apa lagi tuh? Waduh. Wah. Dia kuat sekali. Waduh. Aw. Guys. Wah. Harus mati satu nih. Oh. Oke, dikit lagi tuh guys. Nah. Ah, mati satu.
harus siap dulu. Ini aja. Lu bisa mati. Ayo lu, ayo lu, kepocok lu. Mamam lu. Ah, mamam. Waduh, ada dua, guys. Ada dua jalan. Ini mana nih? Penampakan. Ini apa tuh? Oh, pernah ada drop-dropan, guys. Kayaknya ini salah satu statue lagi, guys. Oh, yeah. Siapa nih? Tofa. Tofa nih just under the magic of fire. Beat the magic of altar. As grant you a new power to end your journey. You will need all six strikers of evil. Oke. Okay. Gue gak bisa pakai magic ya. Masih belum bisa, guys. Tuh. Gue belum bisa pakai magic loh. Ini gue balikin udah dua, guys ya. Oke, okay, udah gak ada apa-apa. Kita balik, guys. Hanya untuk balikin buku aja nyata. Wah, ini penampakan nih. Berapa penampakan? Level up. Okay, kita udah balikin. Waduh, ini lama, guys. Harus pepet dia, guys. Jangan ganggu. Mamam nih jurus pepetan maut. Nah, mamam ya. Oh, ini balik. Aduh. Aduh. Wah. Oh. Balik dulu sini ya. Mau nambah darah dulu, guys. Nambah dulu. Ih, aku sekarat. Tolong, patung Tofa. Tolong saya. Saya mau healing. Tolong. Ah, makasih. Mamam. Ya, gua. Teknik pepetan maut. Mamam. Ada namanya tuh jurusnya tuh. Ini juga tuh. Sini lu. Matikan lu. Gue level up lagi gue, guys. Ini lu. Salah mulu gue beloknya. Sini. Wah, ada jalan ke sini. Waduh, ada jalan lagi. Siap dulu. Jalannya menyabang, guys. Dari sini. Waduh, ada jalan lagi tuh. Teknik. Wah. Nyabangnya banyak, guys. Buset, lah buset ya. Wah, nyabang terus. Nyabang terus, guys. Oh, ini. Takut dulu deh. Oke, kita bisa nambah darah di sini, guys. Siapa dia? Dabi. Oke, thank you. Udah tiga nih. Baru juga nambah darah gua. Cocol udah segitu, Pak. Okay, magic install the artifact with the coin. With the magic, install all the demon. Okay, apa benar ya? Catatannya di sini tuh, gua salah mengartikan, guys ya. The one prize is alive within six books, and their power will lead the hero to this land. Bloomberg is the door, seals the hell the demon defense. When the book has been restored to the rightful owner, they still will be released. Bener loh. Berarti kalau gue balikin demonya lepas dong. Gimana, guys? Ada itu, guys. Shriek Slayeria Ring. Wah. Berhasil, guys. Mana
kita belum ada loh. Efeknya apa sih? Parry enemy attack in wild. Kita bisa nge-parry musuh ya guys ya. Ada itu, ada ke bawah. Set nyambang-nyambang lo guys. Baru. Aduh duh, langsung mati dong. Ya. Ngulang. Waduh. Ke bawah dulu ya. Ini yang benar ya. Enggak ada, guys. Banyak banget dah jalannya dah. Tadi yang mana nih yang gua masukin? Apaan tuh? Apa tuh, man? Ah. Ini buntu ya guys ya. Oke, ini buntu, kagak ada jalan. Perangkap doang di sini. Oke. Musuh doang. Oke, di sini enggak ada apa-apa berarti. Oke. Kita balik. Berarti benar ke sini. Gue balik nih. Waduh. Oke, kiri kanan. Ah, ini yang bener nih. Kita kesini dulu guys. Ada progresnya udah. Gara-gara itu tuh gak di gua ambil kan. Gak hilang kan progresnya tuh. Ah, balik lagi guys. Karena belum gua save ya. Nah, save dulu dah. Jangan ulang lagi guys. Nah, ke sini guys. Ulang lagi. You guys, the sky perform magic when the sun only demand kind. Demon and byproduct in magic itself. The other slim side in coin. In magic, it was all demon. Katanya magic itu ya demon itu sendiri guys, berasal dari magic itu ya. Bakal kebangun lah mereka. Oh, gak bisa diambil. Oke, kita ke bawah sini berarti ya. Wah, nyambang-nyambang lagi. Gue paling benci guys kalau ada jalan tuh nyambang gitu loh. Ini juga ada nih kan, kita di tengah nih. Ini ada jalan sini nih. Mana nih? Oh, scratch. Ini lokasinya guys. Oh tuh, the pro player-nya di sini. If you have matok, you can see the matok. Terus cari matok guys. Oke. Okay. Ah! Lagi. Oke. Okay. Yang penting kita ada. Waduh. Ngomong yang penting langsung mati dong. Kali colek. Segitu guys. Kita level 8 loh padahal nih. Level gak ada nambah lagi tuh. Oke. Okay. Pulang lagi. Kita harus cari matok guys ya. Apakah benar XP-nya gak nambah lagi coba guys? Oh nambah kok. Oke, berarti jalannya ini bener ini guys ya. Oh, ini pulang berarti ke sini. Nah ini terus ke tengah ini ya. Oke, oke. Tapi kita harus cari matok dulu guys, matok. Kita harus cari namanya matok guys. Oh, dapat herbs. Kita ngulang di sini ya. Waduh. Oke, arah jalan lagi ke sini. Oh. Oke, ketemu guys. Ketemu reruntuhan yang lain lagi. Tepatnya. Oh, ini matok nih.
Iya, tapi gak bisa dipakai. Matok nih. Matok, matok. Gak bisa dong. Lah, kira udah nemu runtuhan. Oh, ini. Ah, runtuhan baru, guys. Wah, lawan bos ternyata. Waduh. Gimana cara nyerang, guys? Aduh, langsung mati. Oke, seperti guys, episode kali ini. Waduh, mati mau penutupan, woi. Ntar gue kalahin dulu, guys. Sambil ini, guys. Ternyata kita lama banget, guys, ya. Lawan bosnya sekali sentuh mati. Waduh, ini tuh lama tuh sekali julid mati, guys. Sekali julid mati. Oke, kita bisa serangan nih. Tapi kalau lawan bos gimana ya? Oke. Ntar aja guys ya, di episode selanjutnya aja untuk kita lawan bos, kita kesini lagi. Ngulang lagi. Oke, okay. Ya tadi terlihat gampang tapi susah. Hanya ini doang ya, terlihat gampangnya tuh kayak penipuan gitu. Oke, yang penting jalannya kita udah paham guys ya. Sini, terus sini, ke bawah itu jalan ketemu itunya kan. Oh, ini balik. Oh, ini balik. Itu di situ nggak ada apa-apa guys ya, isinya cuma ini doang. Nah, ke sini jalannya. Oke, mantap. Bosep aja di sini. Nah, di sini ya orangnya ya. Oke, gue harus hafalin, tapi coba kita trigger lagi. Oke, kita harus cari matok-matok, guys. Ini ada matok tapi nggak bisa dipakai. Tuh. Ini nih kalau berangkat tidak bawa perlengkapan. Aduh. Susahnya game ini, Pak. Gara-gara mungkin gak bawa pakai armor guys, kita tipis banget guys ya, senang aja disakit musuhnya gitu loh. Gara-gara itu sih kemungkinan besar ya. Alright, ya di sini aja lah. Gua sampai di sini aja guys. Oke, episode kali ini jadi progresnya di sini. Kita udah menemukan lokasi dari Dodro Flare yang terperangkap di situ guys ya. Tapi kita perlu matok atau kayak cangkulnya buat nambang itu guys ya. Ya kan? Oke, tapi gak tahu cari mana dan jalannya nanti. Waduh, baru awal-awal udah bikin pusing pak ya. Ya, tapi kita akan selesaikan di episode selanjutnya guys ya. Kita akan keliling-keliling lagi sambil grind. Gua akan grinding ya mungkin ya. Ini sampai level 10 mungkin ya. Oke guys ya, episode ini terima kasih sudah nonton video terakhir. Semoga kalian suka dan sibur. Dan sampai jumpa lagi di next gameplay dari Game Is 2 Chronicles ini guys. Bye bye.